Masih untuk menyambut Tekken 8, aku melanjutkan untuk memainkan game Tekken 2 ya teman-teman. Masih dengan hitbox di sini, jadinya kita bakal mencoba untuk memainkan game Tekken 2 arcade mode sambil kita retrospektif ya, sambil merasakan feel-nya kita main Tekken 2 ini ya. Karena ini merupakan sebuah lanjutan cerita ya, jadinya sekarang nasibnya diputar sekarang. Heihachi sebagai tokoh utama sedangkan Kazuya menjadi bosnya di sini. Mari kita lihat konflik ayah dan anak ini gimana selanjutnya. Langsung aja kita Tekken 2. No problem ya. Masuk ke Tekken 2, let's go. Mulai diperkenalkan yang baru ya. Ada Jun tiba-tiba. Lei Wulong. Jackie Chan banget sih. Oh ini ibunya Michelle. Diculik sama ya Mishima Saibatsu. Tangannya Yoshimitsu diganti ya kayaknya ya. Lebih ke personal sih malahan. Mina, Martial Law, masih Martial Law ini. Ada peningkatan visual tapi ya beginilah, masih untuk sekelas PS1 ya. Belum. Ini Jack 2, ini ketemu anak-anak. King 1 depresi seingatku. Terus dibimbing sama Armor King lagi. Nah, Kazuya ada Armor King, Baik Dosan. Kita coba lihat apa Baik kemarin. Kita lihat karakter yang tersedia dulu guys. Tekken 2 ada Jun, Yoshimitsu, Nina, Lau, Heihachi, Paul, King, Michelle, Lei Wulong. Wah, karakter susah guys. Heihachi aja lah. Sekarang MC-nya Heihachi ya guys, dibalik jadi bapaknya sekarang. Aduh, oke. Oke, lebih responsif sekarang. Terus, responsif. Oh ya, Kazama banget ya itu. Oke. Aman ya, visualnya lebih bagus sih, ada improvement. Oke, let's go. Hellship? Hellship ada nggak sih dia? Harusnya ada ya? Wah, kayaknya kalau di game ini nggak perlu combo-combo tinggi-tinggi sih. Santai. Terima kasih Dark Station buat visualnya yang lebih baik. King 1 Panis. Waduh, sekali pukul sakit ya. Oke, masih aman. Oke, santai. Oke, aman. Kita masih aman guys, tidak ada masalah. Kayak suaranya Harada. Oke, Lau. Oke, nice. Oke, sama. Aduh, belum ada side step ya, masih dua dimensi ini malah. Oke, good. Perfect dong. Wah, dapat achievement. Astaga naga, lupa. Oke, masih delay kalau apa namanya jatuh ya. Oke. Wah. Nggak bisa dong. Oh, hampir. Nice. Oke, punish. Belum. Buah ya. Pinter. Oke, bawah. Oke, main punish aja guys. Blok punish aja. Oke, aman. Wah ya. No. Oh ya. Ih, nggak nyampe dong. Oh, hampir. Musiknya sekarang lebih better sih. Dulu kerasa sepi banget. Santai Michel, jangan kayak Tekken 1 lah.
Aduh, oke, okay. Kita harus ingat polanya berarti ya. Ih, hampir. Nggak bisa button mashing, guys. Ini responsifnya masih kurang, tapi better dari Tekken 1 lah. Nina dong. Wah, okay. Ditunduk dong. Ah, salah. Okay, masih bisa. Krek. Aduh, salah. Ah, belum. Wait. WGF lagi. Ih. Nice wave. Wait, kalau dia nunduk, mending ini. Prak. Okay, nice. Belum ada halangan banget ya. Masih ngotak lah malahan. Kayaknya lebih aman di sini. Yoshimitsu. Soalnya beda. Aduh. Okay, good. Wah, pedang. Wah, good punish. Santai. Wait. Hampir. Ah. Lumayan match aku sama beberapa karakter Tekken jadinya lebih tahu lah moveset-movesetnya. Lumayan enak. Aduh, lewulong. Aku masih trauma Tekken 5 dulu ya. Aduh, nggak nyampe. Aduh, belakang sakit nggak? Deh. Good. Still, it's better. Literally better. Responsifnya enak. Santai lah ya. Aduh, salah. Wih. Astaga, wajahnya. Ya, maaf guys, PS1. Gila, stringnya bisa dilanjut. Okay, good. Aduh. Salah. Okay, dibanting, dapatlah. Ah, salah. Good. Okay, nice. Animasinya sempat tas. Iya, salah. Wah, langsung kepanisnya gitu ya. Okay. Untung AI-nya masih ini sih. Kita retrospective aja, guys. Lewulong Super Cup ya. Ini karena Kazuya ngide sih ya. Dia menculik beberapa orang-orang di seluruh dunia ya malahan. Jadinya polisi kayak Lewulong jadinya ikut investigasi. Ah. Habis ini 5 lah. Dia punya dong charge yang itu. Ah, tidak lagi. Infinity Kick. Aduh. Astaga, noga. Aduh. Santai, Li. Anjir, kok aku takut ya? Padahal aku udah tahu moveset-nya, Li. Iya. Good. Oke, 1-1-2. Ya Tuhan. Astaga, naga. Astaga, naga. Digituin juga dong berkali-kali. Ya ampun. Sama aja. Santai, Li. Wah, aku malah kacau sih. Ih. Aku mau input apa, dia malah input yang lain dong. Astaga, naga. Aduh, punishnya bagus.
Oh no, hell no. Hell no. Ih. Astaga naga. Iya. Aduh, gak nyampe sial. Hati-hati, ditunduk terus berarti. Ah, dikit lagi, hampir. Awas, awas. Ya Tuhan, string haram li. Aduh. Aku kebanyakan blok ya, dia ngereak buat ini ya berarti ya. Dia ngereak buat apa namanya? Buat ngegrab ya. Oke. Mau tekan lagi ketendangan udah seperti itu loh. Oh, hampir kan? Anjay. Tebak-tebakannya ngeri banget, Pak. Aku begini, dia begitu. Oh. Santai. Ih, aduh. Hampir. Untuk wave-nya kena masuk. Set, tes. Tenang ya, Haji. Tenang, Haji. Anak angkatmu kita hajar. Bawah lagi, anjay. Ih, let's go. Set. Ini masih ada food seize-nya banget ya. Kazuya guys, anakmu lah. Kita ketemu anakmu lagi. Aduh, dua kali ternyata. Waduh, santai-santai. Aduh, salah panis. Hampir. Iya. Bisa nggak sih? Oke. Apakah one try, guys? Oke. Sah, Devil. Terungkaplah bahwa ada Devil. Wah, ini nih yang bikin pusing. Aduh, astaga naga. Ih, hampir. Oke, siap, siap, siap. Tipis banget itu. Iya. Good. Aduh, salahku. Salah. Aduh, aku yang kena dong. Aduh, kena di atasnya. Harus lebih kurang maju. Salah. Waduh, lurus dong. Wah, jauh. Hampir. Untung aja. Tipis-tipis aja, nggak usah buru-buru. Agak lebih mudah ya, lebih aman. 25 menit. Yes, kita dapat. Ini. Kita dapat ini. Achievement, guys. Dibuang ke lava. Hell yeah, that smile. Ya, begitulah Tekken 2. Nggak begitu susah ternyata. Banyak peningkatan sih dari Tekken sebelumnya. Dari visual, dari responsivitas, dari mekanisme gameplay. Zaman itu pasti udah punya Tekken 2 yang nggak usah beli Tekken 1 lagi. Karena udah lebih baik daripada Tekken 1 ya, teman-teman. Good game. Tapi, kita akan melanjutkannya lagi ke game yang merubah segalanya. Game yang merubah pandangan. Game yang merevolusi semua game fighting 3D ya, guys. Yaitu Tekken 3. Oke, sampai jumpa di konten-konten berikutnya.